Alright guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua sahabat-sahabat penonton, sahabat-sahabat subscriber. Terima kasih banyak-banyak guys kepada yang support channel kecil aku ni. And tak lupa juga terima kasih aku nak ucapkan kepada yang support Sopro Himil aku. Terima kasih guys. So pagi ni aku nak continue kerja haruah guys. And spot yang aku turun sebelum ni guys, nak turun repeat. Tapi ayat surut hari ni guys, kemarin ayat banyak. Kalau nampak itu bukan, nampak dia punya label ayat kemarin kan, hari ni dah surut. And Pak Long belakang tu beritahu atas sana kemarin tu kasak tu, aku turun sini kan. Aku ingat dah traktor dah masuk lah kemarin. Tapi katanya ayat dah surut dah hari ni, so tinggal dekat sini sajalah. Ini pun tengok lah, kalau tengok condition ayat ni, pasalnya hari ni je kot peluang nak boleh kas dekat sini kan. Lepas ni mungkin dah tak boleh lah. So lepas ni mungkin kena beralih ke sungai pula lah. So jom guys, tanpa buang masa kita turun. Tapi lewat pula sekarang pun dah pukul 8 lebih dah. Alright guys, jom. Bye. So yang baru sampai channel aku, jangan lupa guys untuk tekan butang subscribe. Minta jasa baik sahabat-sahabat untuk support guys, tekan butang subscribe eh. So hari ni guys, aku nak continue lagi dekat sini. And sebelum ni yang aku turun dekat sini, aku cukai guys. Cukai haruan sambal yang dia benam dalam pokok padi tu. Tak boleh nak turun lah, kemarin ayak dalam sangat eh. So putus lah. So aku buat semula ni. Actually dia perlukan masa sikit lah untuk betul-betul kering kan. Dia kalau betul-betul kering, dia akan dia jadi lebih keras sikit. So ini memang masih lembut lah, dia belum betul-betul kering. Tapi hentam sajalah. Hentam sajalah. Kita try tengok hari ni. Let's go. Sekarang naik keras-keras. Ada yang menghuni kat tepi-tepi ni. Oh, dia punya bunyi dia kau. Hari ni ramai juga caster tu, seberang sana pun ada, sini pun ada. Sambil-sambil kita berjalan. Jalan masuk ke dalam guys. Tu, hello, sampai goyang buruk. Buruk balik je. Dia hey. Yang kita duduk tengok di sana. Tengok dia benam tu. Mau ke tak putus. Alhamdulillah guys. Alhamdulillah. Baik, kita tengok apa nampak dia makan apa. Gila, dia makan anak tikus. Apa? Makan anak tikus. Alhamdulillah. So far ada saiz juga guys. Ada saiz juga. Ada saiz lah, ada saiz. Jadi kan, sofrok aku baik macam cakup dekat situ guys. Tengok, baik lah. Ambil sofrok macam dia. Dia lambat sikit lah, sebab dia tak bau kan. Dia nak mengharapkan belik. Dia getaran kan, ketar-ketar, dia percik-percik. So barulah dia boleh attract ikan. Lambat sikit lah, tapi kena sabar. Macam tu je lah mancing. Kalau tak sabar, tak ada. So kenalah sabar.
Tak pun sikit sangat. Alhamdulillah, strike yang pertama. Strike yang pertama eh. Saya kasar guys. Jadi gym ke sopro aku. Udah. Dah cari dah guys. Ditikam macam tu. Oh man, sangat sedih. Sangat sedih. Mencari tembus kena kail eh. Tembus ditusuk kail. Tapi okey. Masih boleh guna. Ya dah lah. Aduh, tak kena oi. Kejut aku. Aduh, suspend. Kalau saya kecil-kecil tak apa kan, dah sama dekat-dekat lah. Ini kalau kena saya kasar-kasar ni. Kejut eh. Lemah semangat. Amboi benar masuk dia. Tak padan dengan kecil. Padanlah sangkut. Ha. Benar terpecuk. Santing dia. Alhamdulillah mencakuk lagi. Sabrok danau aku. Tapi tengok tu. Ha. Ya, padan lah kemarin putus kan. Macam ni lah. Tengok sekali dia masuk. Tadi dia masuk benam terus. Dia ada tapi tu lah. Usah tu lah. Menyorok patah. Dah lah menyorok patah. Tak mau masuk dalam cut lah. Sambak anak-anak ikan. Alhamdulillah guys. Telan habis guys. Telan habis sofra aku. Alhamdulillah guys. Ada juga rezeki. Ada juga rezeki kat sini. Masuk habis guys. Duduk main kat situ ada nak ikan. Kasur juga guys. Alhamdulillah. Mantap guys. Terbaik. Dah rezeki buat hari ni, tang ni. Ayak pun dah overflow. Naik dan atas-atas. Anak ikan pula duduk dalam lorong ni. Apa lagi? Curut guys. Curut aja. Curut. Tak payah ambil lah curut. Wah, tak mau lari pula. Tu, dia tepi kaki. Weh. Aduh. Aduh guys. Aduh.
Nampak rasa semua ikan main sini kot. Aduh, semua ikan turun sini kot. Kejap lah dah ada. Rugi yang tu. Rugi yang tu. Dia kena dah kait. Dia tak mau ambil dah. Merah pula. Dia kena merah pula. Lembut guys, lembut. Merah ni mata dah hilang satu. Banyak anak ikan ni kat perik ni. Kejar. Oh. Melambung safrok ni belah. Alhamdulillah. Rezeki lagi guys. Tapi taklah besar. Taklah besar sangat guys. Tapi okey lah. Tak besar pun ada. Janji makan. Tak sangka pulak banyak ikan kat sini. Tak sangka aku jalan situ. Dia tak lari. Oh, tu nampak berbuih lagi tu. Oh, sana. Allah, tak ada ni. Aduh. Dia tangkap pun lari tu. Kita pun terus menyahut cabaran. Terus sembat. Mungkin tu ya. Dia tak sempat makan. Dia bila jadi macam ni, dia kelengkabut. Kelengkabut nak buat naik ikan bagi banyak. Aduh. Relax. Rugi lah macam tu. Rugi. Dekat sikit lah guys. Saya weh. Alhamdulillah hari ni memang menggasak lah hari ni. Memang gasak lah hari ni weh. Gasak sungguh. Gasak. Kalau macam ni memang lah boleh banyak sungguh lah. Cross lorong ni susah sikit. Tengoklah naik probadi. Betul-betul duduk dekat anak-anak ikan tu. Duduk makan anak ikan. Sebelah sini pun hang mau kak kah? Kita try. Oh, ada. Kecil ke besar aku tak tahu. Tapi dia kejar. Barangkali curut aku. Oh. Ya Allah weh. Dalam bendang ini ya leceh tengok tu. Macam mana boleh putak ni? Dia punya putak alam. Aduh. So guys, aku rasa episode kali ni sampai dekat ni saja. Membatalkan aku pun ada kerja. Aku ada kerja, so aku tak boleh nak continue dah. Daripada dekat tengah hari. So alhamdulillah hari ni ada juga subscribe. Tengok saya pun kasar-kasar guys. So
Yalah, ada kerja. Lain kali lah kalau ada rezeki. Nak continue dekat sini, tapi puasa dekat sini. Tak boleh nak repeat dah lah. Sebab aku pula repeat pun lagi seminggu. So, dalam seminggu tu, dia datang sini. Ada yang benda ni orang dah buka. So, terima kasih banyak-banyak guys yang menonton, yang subscribe. Selalu komen-komen. And tak lupa juga yang support Soplok Handmade aku. Terima kasih banyak-banyak. Yang baru sampai channel aku guys, kalau suka bolehlah tekan butang subscribe, support-support sikit guys. And sehingga berjumpa lagi lah untuk next episode. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.